Nama saya Sair Sua, umur 63 tahun. Saya melestarikan dan pencipta lagu-lagu Kerungut Kalimantan Tengah. Supaya tetap dilestarikan Kerungut, saya mengadakan suatu rekaman. Saya membuat kaset. Tahun 1969 itu kaset yang kecil, kaset tip yang kecil. Yang sekarang juga pakai kaset-kaset VCD. Jadi itu bisa beredar di seluruh Kalimantan. Ate itu kapeke itu bagaimana jantung. Hambatan ini ya pasti. Pertama, kalau kita mau bikin rekaman dan sebagainya, dari permodalan. Itu terutama modal kita. Jadi seandainya kita sendiri punya alat rekam sendiri, enak. Kerungut ini pasti akan beredar. Luar biasa. Sekarang masyarakat pada prinsip, pada intinya, banyak yang menyenangi Kerungut. Terutama para generasi muda. Jadi setiap event, setiap tahun, ada festival Lisan Mulang. Di situ juga dilombakan Kerungut dari seluruh kabupaten. Dan diadakan di ibu kota Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Banyak lah tujuannya Kerungut ini. Dan mudah-mudahan Kerungut ini ke depan bisa diminati oleh para generasi muda kita dan bisa disenangi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kalau Kerungut Pak Sair Sua ini, soalnya saya menjualnya dulu dari kaset berupa pita sampai VCD ini masih tetap eksis, dan segmen penggemarnya itu merata, cukup banyak. Perlu dicontoh sebagai suri toladan, karena beliau tidak pernah berpikir kapan itu saya buat, tapi yang beliau pikirkan itu sampai mana yang saya buat ini. Jadi dia terus dan terus, dia tetap sebagai eksistensi bahwa inilah budaya kami. Pak Sair Sua adalah sebagai maestronya penyanyi lagu tradisi Kalimantan Tengah yang disebut Kerungut. Jadi Pak Sair Sua selain juga penyanyi maestro tradisi, penyanyi lagu tradisi Kerungut, beliau juga sebagai pencipta lagu Kerungut dan pemain musik tradisi yang mengiringi lagu-lagu beliau. Ate to kapere to bapikir abing.